Okey, sebenarnya kalau ikut masalah PA system ni, dia berlarutan lebih kurang 5 tahun. Terutama melibatkan PA system itu, speaker dan juga power amp tu, sehingga dia mengganggu bacaan dan semualah berkaitan dengan acara-acara di surau ni. Kepentingan PA system ni sangat-sangat kita kata perlu diambil berat. Bukan saja di surau tetapi di masjid, apatah lagi kerana ia melibatkan orang ramai. Kalau di surau ini pun kita perlu jaga dari sudut keselesaan jemaah, apatah lagi di tempat-tempat yang lainlah, dari sudut imam, bila, penceramah dan khatib, dan juga acara-acara yang kita buat di surau ini. Okey, pertama saya tengok melalui website. Dalam website itu ada view daripada customer, gambar-gambar yang telah dilampirkan di dalam website tersebut yang menyebabkan satu keyakinan surau ni untuk berhubung dengan pihak muazzin. Bila saya tengok lagi, banyak masjid-masjid besar lah yang telah dilaksanakan oleh pihak muazzin ni. Dia bermula tahun 2021. Apabila diinstal balik PA system, power amp semualah, perubahan yang sangat ketara berbanding sebelum daripada ni. Maksudnya bila mixer yang dibuat secara online ini, ia banyak kemudahan sebenarnya, sebab kita boleh adjust suara dalam keadaan kita tak perlu masuk ke bilik PA, dan kita boleh buat secara online saja. Sekarang ni zaman pun mudah, dan tenaga muda pun bukan saja di surau, di masjid. Jadi kita boleh include diorang untuk bekerjasama dengan surau masjid ni. Saya akan recommend, sebab dari sudut pengalaman saya dengan muazzin daripada tahun 2021 sehinggalah sekarang ni, apa saja masalah yang berlaku, saya akan rujuk kepada muazzin. Tengok dari sudut kepakaran. Dulu yang datang 2021 tu engineer sendiri yang datang, yang buat PA system dari sudut pendawaian, speaker, test. So melibatkan kepakaran itu. Jadi akhirnya dia dapat impak yang positif lah dari sudut keseluruhan penggunaan PA system itu. PA system majid.com, muazzin AV, jelas, mudah dikendali dan tahan lama.